Hai guys, welcome to my channel, Dev here. Guys, hari ini gue pengen makan sesuatu yang unik nih guys. Nah, kebetulan gue udah ada nih. Ini di daerah Grand Indonesia ya, Grand Indonesia. Persis banget dipikir kali nih guys. Jadi gue lihat tadi ada cemilan namanya Bakwan Pontianak nih guys. Aduh, gue jadi penasaran ya, apa ya bentuknya ya kan? Karena biasa kita makan bakwan biasa kan, ada di pasar atau di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Nah, gue penasaran nih, kira-kira bedanya apa ya dengan bakwan kita yang biasa makan ya kan? Oke, daripada penasaran, langsung kita cek aja. Ayo guys. Selamat siang Mbak. Iya Mbak, aku mau tanya Mbak, ini ramai banget ya Mbak ya tempatnya ya? Iya. Kalau sehari bisa habis berapa Mbak? Di sini 2 karung kurang lebih 2.000 Pak, 2.000 bakwan ya? Nah kalau jam bukanya Mbak? Ini buka dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi? Sampai jam 8 malam. Sampai 8 malam. Kalau pilihannya ada 3 ini Mbak ya? Iya, telepon, rawit sama beri. Nah kalau sering dipesan apa sih Mbak? Yang paling dipesan telepon Pak. Telepon ya? Iya, karena menu awalnya kan memang telepon. Ada cabang lain nggak di mana Pak? Ada di Bogor, Depok, Bekasi, Condet. Oh, udah banyak juga ya? Oh, tapi harganya sama semua itu ya? Sama semua. Oh iya. Nah, ini kalau di apa? GoFood udah ada juga ya? GoFood ada, Grab ada. Grab ada juga ya? Oke Mbak, aku mau deh Mbak. Pesan Mbak. Iya, rebonnya 5, rebon rawitnya 3 sama terinya 2 ya? Oh, iya. Oke Mbak, makasih Mbak. Iya. Oke guys, sekarang kita tungguin ya. Gue aja nggak sabar nih guys, ya kan nyobain karena ini emang udah terkenal banget nih guys bawaan di sini ya. Aduh, udah mulai enak nih guys. Gue rasa pasti enak sih ya. A few moments later. Wow. Guys, udah dapat nih guys pesanannya. Jadi gue pesannya tuh 10 guys. 10 bakwan Pontianak ya kan. Penasaran banget nih kayak apa sih rasanya ya kan? Oke, jadi kalau bakwan sendiri itu ada 3 jenis ya. Jadi ada yang rebon. Kalau rebonnya seperti ini nih guys. Ini rebon. Dan terus teri juga. Nah, sama satu lagi ini rebon rawit nih guys. Dan kita nggak perlu jauh-jauh ke Pontianak ya kan, karena di Jakarta juga ada nih guys. Kalau ini sambalnya nih. Aduh, kayak menggoda banget nih guys. Gimana kalau kita langsung cobain aja nih, ya kan? Kamu nyobain yang rebon dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys, ya kan? Di bawahnya tuh lembut, luarnya crispy-crispy gitu. Ya beda banget sama bawang yang biasa gue makan ya kan? Beda nih guys. Mantap banget. Jadi dari infonya, kalau yang asli itu sebetulnya yang rebon. Nah, cuma karena mereka sudah banyak customer ya kan, tadi banyak bilang sehari itu bisa laku sekitar 2.000 bakwan. Banyak banget kan ya. Nah, karena mereka udah banyak customer, jadi customernya request tadi katanya, ya kan? Coba dong kasih yang lain gitu kan. Makanya mereka punya teri sama rebon rawit nih guys. Oke, sekarang ini yang teri. Coba lagi. Iya. Nanti orang saya menggunakan. Aduh, ini sambalnya juga mantap amat ya. Jadi dia pedes, ada asam-asamnya gitu guys. Enak juga nih. Ya, oke lah ya buat cemilan kita kan. Sore-sore ya kan. Enak sih nih. Mantep lah. Mantep. Ya, sekarang kita cobain yang kebun rawitnya. Cuma kalau dari luarnya kelihatan nggak ada bedanya sih sama rebun biasa ya. Nah, gue curiga nih dalamnya ada rawitnya nih. Ya kan makanya namanya rebun rawit ya kan. Coba deh. Pedas juga sih kalau gitu. Karena ada potongan rawitnya ya. Nih, kalau bisa lihat nih, ada potongan rawitnya guys. Jadi adonannya dicampur potongan rawit. Dan namanya rebon rawit ya gitu. Mari guys. Aduh. Gigit rawitnya. Jadi sebenarnya bedanya itu, ya kan? Ini sama yang tadi, ini ada potongan rawit di adonannya nih, gitu, ya kan? Nah kalian kalau makannya hati-hati nih. Terus banget lagi guys. Tapi enak lah, ya kan? Bener-bener tapi enak. Oke, jadi kalau menurut gue nih, nah 1 sampai 10 ini bisa di 8 ya. 8. Karena bawangnya itu enak banget, ya kan? Jadi sampai lembut dalamnya, ya luarnya itu crispy-crispy gitu sih guys. Enak banget lah ya. Ya cocok banget lah untuk teman kalian menghabiskan sore kan di GI. Ya kan kalau kalian mau makan murah nih di GI, sambil yang murah, kan nggak ada salahnya nih. Cobain bakwan Pontianak ini guys, karena bener-bener enak. Dan murah banget lagi kan, harganya cuma 2.000 guys ya kan. Itu bedanya tadi yang rebon rawit 3.000, ya beda 1.000 lah. Gede banget lah ya kan, beli 10, 25.000. Guys, jadi buat kalian nih ya kan, ya mungkin orang Kalimantan, orang Pontianak yang kangen ya kan sama bakwan dari Pontianak, kalian bisa banget tinggal langsung aja ke sini. Dan apa ya, kalau patokannya sih gampang banget ya, ini di pinggir kali ya kan, di seberangnya Grand Indonesia. Kayak gampang banget lah, jadi kalian kalau nanya ke sini juga orang-orang juga pada tahu ya kan, karena mereka ini pindah sini udah sekitar 1,5 tahun sih dari infonya ya. Oke banget lah buat nemenin kalian kongko-kongko sama temen ya kan, menghabiskan sore di GI, ngambil murah, boleh banget nih. Kalian langsung cobain aja bakwan Pontianak nih guys. Oke guys, so I think that's it. That's it for today. Makasih banget nih guys buat kalian udah nonton video dari awal. Dan semoga video ini memberi kalian inspirasi ya untuk cobain bakwan Pontianak ini nih guys. Nanti kalau kalian suka video jangan lupa nih untuk like dan subscribe juga. Terus kalian loncengnya dinyalain ya. Jadi biar kalian selalu update video-video yang gue buat. Terus kalau kalian mau share videonya boleh banget nih guys sama teman-teman kalian. Terus di this video. So I'm Dave. See you next video. Have a nice day. Bye guys. Gue mau lanjut makan lagi ya.